mau tanya Mbak, kalau yang banyak dua dunianya sebelah mana ya? Ini masuk YouTube ini, Mbak. Sebelah mana ya? Wih, wah, Mbak ini, aduh. Eh, bapaknya asli mana Pak? Asli sini. Oh, kali bawang. Ini, Mbak Jong ya kemarin ngap. Kemana? Kali bawang. Kali bawang, oke. Jadi arahnya gitu kita ke kiri sana, oke. Nek mereka mboten nonton sing jual durian meleh. Apa? Nek mereka mboten nonton sing jual durian meleh. Nggih. Durian. Oh, bali wis paling mentok kadhe mau. Oh, nggih pun tur nuwun, Bu. Di mana kita, Mas Arif? Sampai di tempatnya. Mana? Daerah mana ini? Tapi tadi kita sampai perbatasan Magelang, Bro. Ya, jadi ini kita sudah sampai di penjual durian. Oke, Bro. Jadi kita sudah sampai di penjualan durian di Kali Bawang, tepatnya di perbatasan Magelang. Penjualnya mana ini? Rp15.000 kayak gini, Bro. Buat kalian yang mau kesini cari yang murah, Rp15.000. Tapi nggak tahu dalamnya kayak gimana. Sing 40-an, 40-an ada, Pak? Paling yang duduk. Jadi, ya teman-teman ya, kalau yang masih ada talinya kayak gini tuh baru aja turun ya, Pak ya? Baru aja turun dari pohonnya. Hari ini katanya, Pak? Iya. Nah, segini berapa Pak ini, Pak? Udah. 85. Kayak gini 85. Ini mau dicopotin talinya dulu ya, Pak? Bersihin dulu karena dihilangi rafianya tuh, terus pisahkan di sana. Mana itu? Baunya harum. Kayak apa harumnya? Mantap. Berarti
ngebasi sama yang punya pohonnya langsung. Eh, bapaknya asli mana, Pak? Asli sini. Oh, Kalibawang. Tapi kalau di sini udah termasuk rada rame apa belum, Pak, niki? Udah panen raya termasuknya, Bro. Dari mana ini, Pak, Bu? Asli sini. Saya Wates, Bu. Kebetulan ya. Ya, kemarin kita kan pertama itu video yang kemarin ini kan kita berburu duriannya di daerah Kukang dan dapatnya juga kayak gini, harganya juga sama 15.000, di sini juga 15.000, tapi kita belum tahu kalau di sini itu isinya gimana. Kemarin kan di sana dong ya, karena belum panen raya, kalau di sini udah panen raya kata Mas yang tadi. Nanti kita cari yang bagus lah ya, buat dibuka, buat dimakan sama Mas Alek. Ya, karena yang tadi di sana tadi kita kayaknya kurang cocok ya, bukan sama harganya tapi sama penampakan duriannya, jadi kita pergi berpindah ke tempat yang lain, ke sini. Tempatnya juga pinggir jalan. Iki pintenan, Pak, ini Pak harganya? Nggih. 85. Nah, yang di bawahnya? Kalau yang di bawah ini obral. Kobral. Berarti enggak jamin ini nggih. Oh, nek sing di bawah atas? Iki 45. Oh, 45-an yang di atas, Bro. Ya. Ini Mas Arif ini mau beli yang mana nih? Yang murah pasti ini kali ini. Oke. Bapak asli iki, Pak? Asli toh. Oh, nggih. Niki masuk channel YouTube. Ya. Biar juga pemirsa di YouTube biar tahu juga ya. Di sini masuknya perbatasan Kalibawang ya, Pak? Ini. Perbatasan Kalibawang dengan Bapak sinten, Pak? Rohman. Pak Rohmat. Rohman. Rohman. Saya dengan Mas Agung. Di Kawan Doso 40. Itu kok bentuknya lucu, Mas Arif? Iya. Dari bentuknya tapi dari rasanya. Wah, mantap. Mas Arif jadinya beli yang harga berapa ini, Pak, jadi? Jadi 40. Jadi jadinya tadi 45 tapi ditawar jadi 40.000. Ini yang 40 tadi ya, Mas Arif ya? Coba dicoba dulu rasanya gimana, langsung diceritakan rasanya gimana? Oke. Ya. Teksturnya gimana, Pak? Selembut apa? Wah, mantap, saya nggak paham itu. Manis rasanya, manis. Ini habis ini, Mas Arif, kira-kira ini, satu ini, banyak ini. Kurang lah. Oh, kurang. Berarti tak udah tahan biasa ya kalau panasnya ini. Ya, tapi yang nggak tahu kalau habis jual nanti marah-marah apa enggak. Oh, tapi uangnya ada. Tekan patungan. Waduh. Kamu yang video, saya yang makan. Oke. Okay. Mantap. Ini saya juga beli yang sama punyanya Mas Arif tadi. Harganya jadi saya samakan lah sama penjualnya. Di 40K yang ini. Di ini ya. Saya belinya jadinya ini. Enggak jongkok ya kemarin, ngap. Di dari Bawang ini saya belinya yang agak mahal. Ya standar lah, 40.
kita coba rasanya sama-sama. Nah, dari yang kecil dulu aja. Katanya bagus sih. Tapi kulitnya agak tipis kalau ini. Rasanya gimana? Kulitnya tipis, rasanya ya kayak durian. Iya, masa kayak rambutan. Manis apa? Ini lumayan manis ini. Gak pahit pahit. Rumahnya mana toh? Dari Wates, Pak. Dari Wates. Wates. Oke, bro, berhubung kali ini hujan, kita padahal sudah nggak mau nambah duriannya lagi karena takut perutnya panas, bukan dompetnya panas. Ini kita masih berteduh di sini. Ya, oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and komen di kolom di bawah. Oke, assalamualaikum. Ya, Mas Arif, ada tambahan buat video kali ini, explore durian di Kalibawang. Cukup ya? Oh ya. Pesan-pesannya? Kalau cari durian di sini, enak-enak, manis-manis. Oke, siap.